Miss Kijang, penasihat apa nih? Pusat BB dan ahli Kalimantan Timur yang berhormat Tio Niching, ahli Kalimantan dari Serdang, dia ini yang paling muda sebagai ahli Kalimantan dalam Malaysia. Yang harus hormati saudara Dr. Yu Pinju, ahli Kalimantan Kota Kinabalu dan ahli-ahli seperjuangan dalam BB, dan juga kepada semua ahli-ahli daripada PTI dan PAS serta yang berhasil siap. Namun sini gerakanku ahli suam betul diam sama. Aku pun boleh untuk dikit-dikit lah. Sekali ia kekurangan bang pemimpin-pemimpin luar dan Kuala Lumpur. Saudara-saudara yang saya sekalian, saya ini dulu bagas sebagai kerjaan 34 tahun berkhidmat Musim Usno Berjaya PBS Umno. Saya bersara pada 2009, tetapi berkecimpung dalam politik masuk di IP 2007 bulan 4. Selama saya jadi ahli politik, saya ada meneliti samalah mengikut kumpulan-kumpulan IP yang saya dengar ayat komplit banyak. Pasal tanah lah, jalan raya tidak dibuat lah, lampu lah, macam-macam. Tetapi saudara-saudara, saya sekalian, komplit begini bukan baru. Tetapi kami hanya boleh buat apa yang boleh. Tapi lain ciri walau bagaimana pun, kalau kita fikir baik-baik, janji-janji tadi yang disebut tulis oleh Alex itu tidak ditunaikan. Tapi kalau kita pikir kembali, kalau kita ingat Sabah ini dulu paling kaya. Saya dulu di Kementerian Keuangan 5 tahun, duit Sabah berjuta-juta. Sampai Arwatul Mustafa, kamu ingat dia pasang TV dulu kan? Ingatkah? Itu uang daripada Sabah, bukan daripada kerajaan negeri persekutuan. Dia marah sama Tun Tan Siusin, tidak boleh pasang TV di Sabah, dia suruh pasang. Saya dalam Kementerian Keuangan 7 juta daripada Jepun. Niso Iwai yang pasang. Jadi itulah sejarah Sabah, tetapi kenapa sekarang Sabah ini makin miskin. Saya imbas kembali kenyataan kerajaan Menteri Keuangan dunia yang berhormat Najib. Dalam dia punya budget 2011, ada peruntukan kepada Karbunai Nexus. Kau pernah dengar di Karbunai Nexus kan? Di Karbunai sana 100 juta dia kasih untuk buat jalan raya semua. Satu private company. Ini bukan kerajaan punya tanah, ini orang Brunei punya tanah. Masih dalam kod bicara kasih 100 juta bikin jalan raya. Itu tidak patut. 3 bilion dia peruntukan untuk membuat rumah, hotel, sopra. Besok-besok kurna yang ambil tanah. Apa yang orang Sabah dapat? Karena Brunei Nexus, kalau orang tahu Brunei, syarikat menyewa tanah dari Brunei 3 bilion dia kasih. Kalau dia bagi-bagi kita, tadi bilang jalan raya di Sabah paling bagus. Inilah kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam Sabah. Dia tidak peduli rakyat, dia hanya menjaga dia sendiri. Pasal tanah, satu sejarah 2 bulan dulu dalam Dalek Space, kuburan di Inanam. Dia sudah kasih 1 gram sama satu syarikat. Kuburan, tuan-tuan. Kuburan. Di mana arwah mantan Menteri Kesihatan Datuk Richard Yap, kuburan, dan arwah Datuk Faizal Wong, Michael Wong. Dulu kamu orang tahu kan, Michael Wong, Metumbung punya adun. Kita kubur di sana. Bagaimana dia boleh kasih 1 gram kuburan sekarang sama syarikat-syarikat kuburan di luar? Jangan-jangan kamu punya tanah yang kamu tidur sana siok-siok, besok datang bulldozer. Oh, aina naik ke kampung nah, tanah ay. Habis hutang penduduk 33,000 ekar. Betul? Betul tidak? Nah, bila yang berhormat Limpit Siang dan Limpit Siang pada Parlimen, Menteri, Ketua Menteri bilang, oh saya akan negosiasi sama syarikat, ambil tanah, kasih balik ke rakyat. Siapa dari kita berdua? Ada? Ada yang kasih balik?
Itu janji palsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kau mesti ingat, ini negeri kita, tanah tumpah darah kita. Sekarang ada banyak Bumi Putra Baru. Kamu tahu gak siapa Bumi Putra Baru? Bukan Bumi Putra kan? Bumi Putra Baru. Kamu tahu gak siapa itu? Hah? BDI. Nah, ini Bumi Putra Baru. Kita bukan Bumi Putra kayak kita, Bumi Putra tau. Iyo gak nerun, Bumi Putra Baru. Nah, ini susah ditinggal. Namun kami berpikir mana? Susah mana kita yang pelera itu? Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti hormati pemimpin agung kita datang untuk memberi meminta apa yang dalam sampah ini supaya mereka mau dipalit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama juga lah sama saya punya permintaan dalam pilih raya akan datang, kita mesti berpikir. Jangan pikir itu 300 ringgit, 1.000, 2.000, 30 keping ring. Kita mesti ingat dulu kerja berapa kuat. Kamu beli tumbang, kan? Sudah beda. Nah, jadi ini kali pun sama juga. Undi, saya sebagai pengurus pengundi dulu tidak boleh orang tahu. Jangan kamu kena tipu oleh Barisan Nasional yang saya tahu kamu undi, tidak undi saya. 10.000 kurang dua undi. Dia bilang Alex Wong tidak bangunin, tidak boleh kau buka itu tung undi, mesti kau pergi mahkamah. Jangan kamu kena tipu, oi, kalau kamu tidak undi, kamu yang pilih sih kena putung lah, ini kena putung lah, itu semua bohong. Saya pegawai kerajaan, bukan senang putung lisin, bukan senang putung itu komit, tidak, dan mesti kasih sebab. Dan kami soyo gain marah bang lisin-lisin bi bang Ian je boleh tinarik balik dia boleh aku menteri pekerjaan terlupa pertama memegang lisin dau setiausaha majlis sebelum kita malu dia boleh dah kam teruat tipu oleh Barisan Nasional. Tipu mana? Di tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan pada pilihan raya akan datang kamu pakai kamu punya undi, undilah calon-calon Pakatan Rakyat, bukan calon-calon parti-parti yang nyamuk itu. Itu semua barangkali Barisan Nasional kasih uang untuk memecah undi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kamu berpikir yang baik supaya kita boleh selamatkan sahabat, selamatkan Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya kira saya saja boleh bahasa Bajau, bahasa tempatan di sini. Jadi erti kata ni, dah penek teh Barisan Nasional hendakkan. Anu penek teh Pakatan Rakyat. Terima kasih saudara Edwan Ewol Muji, Timbalan Pengerusi di EP Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat di Sabah ini ada satu saja wakil dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ada 60 orang. Ada 60 orang YB. Tetapi di Sabah ini dari DAP sendiri ada satu saja